大鱼哟，地主过Assalamualaikum teman-temanku semua, pagi ini kita update kembali dari lokasi tanjakan Batu Jomba, jalan lintas Sibirok Tarutung. Di sini kita sekedar ingin berbagi informasi untuk teman-teman pengendara di mana tanjakan Batu Jomba ini udah terjadi patahan kembali. Itu Trakino yang datang dari Sibirok tertahan di sini. Sekarang admin berharap untuk teman-teman pengendara yang sering melintasi Pia Toba ataupun tanjakan Batu Jomba agar selalu hati-hati saat memasuki tanjakan Batu Jomba ini ya teman-teman. Ini akan dilakukan penarikan agar truk kanter ini bisa lewat di tanjakan Batu Jomba ini, dan mudah-mudahan ini bisa cepat terkondisikan supaya lalu lintas di Batu Jomba ini tidak terganggu. Dengan kejadian seperti ini mungkin disebabkan truknya melebihi muatan ataupun memang tenaga truknya kurang ya teman-teman. Di sisi lain juga memang tanjakan Batu Jomba ini makin hari makin terjal untuk dilalui kendaraan truk. Mengingat dalam beberapa hari ini curah hujan di daerah kita sangat tinggi, jadi sekarang terjadi kembali pergeseran tanahnya ya teman-teman. Jadi di sini kita lihat patahan udah nampak di badan jalan.
Mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini. Kalau ada penyampaian admin yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ibu, kan bukti ini tidak terpakai.